Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada perlu apa di sana? Selamat sore. Jadi selamat sore itu good, ya yeah. Good sore, good evening, good is very good. Yes. Sekarang ini saya sudah berada di kantor karena undang diskusi yeah, katanya. Enggak. Oh, yeah. Tapi undang kita diskusi ya. Iya. Yeah. Karena apa? Karena dia itu indah. Kita ketemu lagi di channel belum minta jadi pengantar. Enggak, pengacara desa. Teman-teman, supaya teman-teman tahu di channel kami kan di atas kan ada beranda. Setelah itu ke kanan lagi, ke kanan di mana? Kanan ya? Yeah. Kanan, tangan kanan saya. Ke kanan itu ada video, playlist. Kanan lagi yang paling atas ini ada playlist. Kemudian kanan lagi dan ujung paling kanan di situ ada tulisan tentang. Nah, tentang di situ bisa dibaca kenapa kita pengacara desa, kantornya di desa. Terus apa? Orangnya orang desa. Tapi sidangnya tetap di Surabaya, kota nomor 2 besar Indonesia. Beberapa provinsi. Ya kita makanya mau di Surabaya, basecampnya. Karena tidak tanya, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tanya. Nggak tahu jelas di Surabaya. Ya mau basecampnya di Surabaya makanya. Ini langsung ke atas. Terserah. Langsung ke atas ya? Ya. Ini hari Minggu. Ya. Barangkali ada yang tanya, kenapa kok saya sampai apa ini? Gunakan kolor ajaib. Jangan disuruh bawahnya, Pak. Ini apa? Mau menerangkan apa? Ini dapur. Udah, ngapain itu? Bentar. Ini musola. Ini Big Boss ini agak-agak nggak tahu, agak entah kenapa ini Big Boss ini ya. Big Boss ini entah agak kenapa ini, entah. Aku juga nggak bisa nyebutnya. Bisa mengelola. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kaget. Berantakan. Ya sih, masalahnya kan hari Minggu. Mau diskusi sama jin-jin penunggu di sini. Astagfirullahaladzim. Diskusi tentang hukum. Nih, hari ini Big Boss agak beda, entah kenapa. Entahlah. Ya, kan habis potong rambut. Oh iya, tapi kok tadi kan? Gara-gara potong rambut sudah ada jadi sekarang. Jadi ini yang harus didiskusikan. Oke. Apa itu? Apa ya? Oh, gadget-gadgetnya mulai dikeluarin nih. Ada 6, ada 9. Kita coba kita hitung ya. Ya, maklum jualan. Kita lihat ya, 5. Ini 5 nih. Ini aku pegang ini 1. 6 berarti. Yang 7 ya kan?
siapa yang mau beli? Murah kayaknya 100 perak. Eh? Ya 100 perak. Punya mau 100 perak, bukan 100 ribu. Ya udah, speak. Explain. Iya, sebenarnya saya mau menjelaskan tentang sesuatu, tapi saya butuh sesuatu juga. Apa itu? Background maksudnya. Saya butuh background yang bagus di mana gitu. Dari bawah enggak? Enggak, di sini posisi di bawah. Terus udah seperti itu aja. Rabi, gue putih, sudah. Bos, ayo ini dulu buka dulu mau maghrib. Mau maghrib nih? Iya. Turun dulu. Oh iya, kurang 5 menit ya maghrib. Turun dulu. Oke, ini udah buka ya? Kurang 5 menit udah buka. Tahu buka siapa tadi? Monggo, mau beli. Jadi estetika hadiahnya laptop. Persiapan buka. Oke pemirsa, alhamdulillah kita ini barusan habis selesai berbuka. Dan ini bos ada yang mau disampaikan ke kita. Ada yang mau dipaparkan. Ini aku selalu lihat-lihat ini di sini kayaknya ya. Oke. Kita naik dulu ke atas ya. Sudah gitu. Udah. Ya, sekarang kita naik ke atas. Seperti yang tadi aku bilang, Big Boss ada yang mau disampaikan. Big Boss mau memaparkan sesuatu. Di ruangnya apa di sini? Dalam aja. Cuma bertiga kok kita. Udah? Alhamdulillah sudah selesai buka. Iya, kita barusan selesai. Masih kerasa kenyang kita. Kelihatan. Masih kerasa kenyang. Bentar ya teman-teman ya. Ini untuk kita diskusi nanti, tapi biar Pak Agus sama Pak Sandi ini aja membaca. Bukan diskusi, tidak ya, tidak kita tujukan ya diskusinya ya. Enggak. Kalau urusan dapur kan rahasia kita, jadi mohon maaf kita nggak bisa terlalu membuka ke publik. Jelasin dong. Itu aja please explain. Kalimat yang salah kita akan sama Pak San. Jelasin please dong. Please.
ASN ini bukan usaha negara, bukan usaha pesta menurutnya. Ini bisa saya coba menerangkan sama teman-teman, bukan sama Pak Sandi sama Pak Agus. Pak Sandi sama Pak Agus. Kami hanya hiasan dinding di sini, hiasan. Saya dan Pak Agus kadang-kadang menjadi semacam hiasan dari kawan-kawan. Omnibus Law ya, legislatif itu terus membahas mengenai rancangan Omnibus Law tentang cipta kerja. Pembahasan ini dilakukan pada saat pandemi COVID-19. Betul, ganjilnya itu di situ. Sebenarnya kan politik. Tapi mudah-mudahan legislatif ini tidak memanfaatkan situasi seperti ini. Mudah-mudahan tidak memanfaatkan. Jujur itu buat kita berpasangkan. Jujur aja, buat kita berpasangkan. Dikarenakan apa? Kalau memanfaatkan, dikarenakan kemungkinan untuk menghindari kritik dari masyarakat. Dikarenakan rancangan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja ini mungkin terlalu banyak yang kurang setuju lah. Ya, ya memang polemik kan, sebelum ini kan polemik. Katanya sempat mau ditinjau ulang. Pandemi COVID-19 ini kok malah sepertinya terkesan, ya bukannya kita bermaksud main di dunia politik, enggak, kita enggak, cuma kita agak bingung juga gitu. Kenapa harus sekarang, kenapa enggak nanti gitu. Kita sebagai warga negara, kita sulit untuk berpartisipasi dikarenakan situasi seperti ini. Keluar rumah, kita sudah enggak boleh, bagaimana kita mau partisipasi. Tapi saya yakin seandainya rancangan undang-undang Omnibus Law ini disahkan, pastinya nanti akan banyak potensi yang melakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Iya, bukan tidak mungkin untuk mengajukan gugatan, bukan tidak mungkin. Ya tapi alhamdulillah ya, barangkali nanti kita gugatan. Apalagi proses pembahasan rancangan undang-undang Omnibus Law ini dilakukan secara virtual. Bisa kita lihat di tata tertib legislatif, quorum yang dilakukan secara online itu menurut kami kurang tidak sah secara hukum. Jadi itu kan dilakukannya secara online. Iya. Secara online untuk saat ini situasi seperti itu. Jadi kayak memaksakan gitu loh. Cacat formil. Memaksakan. Mestinya kalau misalnya untuk demi kemaslahatan bersama ya, itu kan tunda dulu sampai pandemi ini mereda, sehingga semua aturan dan tata cara persidangan dan perumusan itu sesuai dengan protap yang sudah diatur dalam peraturan hukum yang berlaku. Itu semestinya. Sekali lagi kami di sini ini nggak ada maksud untuk ini ya, politik praktis loh saya. Enggak. Oh, enggak ada. Kubu sana, kubu sini enggak ada. Kita pengen negara ini baik-baik saja. Rancangan undang-undang cipta kerja ini terlalu berpihak kepada investor. Dan kepentingan masyarakat sepertinya akan tergeser, terpinggirkan. Dikarenakan terdapat beberapa pasal yang mungkin di video nantinya kita akan mengupas pasal per pasal. Ada beberapa pasal yang kurang mensejahterakan pekerja. Bayangkan 79 jam tanpa banyaknya itu. Jadi kalau menurut kami rancangan undang-undang ini kurang mempertimbangkan keadilan dan kesejahteraan bagi pekerja. Mungkin ada yang lain Pak Sadi? Pak Agus ya Pak? Tidak sejahtera. Tidak. Apa sih kamu? Tidak. Rancangan undang-undang ini ya, tidak ada kepastian gaji, tidak ada kepastian jaminan sosial, jaminan kesehatan,
dan mungkin ada beberapa lagi nanti. Tapi kan nggak mungkin saat ini ya. Ya, memang harus sendiri, harus dibahas dalam konten tersendiri. Itu pun belum tentu semua, harus paling mana dulu, nanti mana dulu gitu. Mungkin nanti kalau mama ini disahkan akan menciptakan perbudakan yang modern. Di Jawa Belanda dulu kan. Yes, feudalisme. Sudah ya teman-teman, kita mau diskusi dulu. Jadi mohon maaf. Siapin dulu. Ya udah, ini kita mau diskusi perkara. Bukan tugasan sebetulnya, memang kita belum action. Ini baru masuk, pra pembahasan. Bukan pra itu ya? Pra peradilan. Iya. Kita mau pra peradilan. Kita mau pra peradilan kayak. Tapi iya nih. Iya. Iya, kita ada juga di sana. Iya. Pra peradilan. Ini kita mau diskusi dulu karena ini menyangkut dapur kita. Mohon maaf, kita nggak bisa membuka semuanya karena menyangkut rahasia. Oke, tetap semangat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.